Pelakon cantik Mira Filzah mengambil keputusan untuk mengunci mulut dan enggan mengulas lanjut isu yang dikaitkan dengan ibu mertuanya yang juga ahli parlimen Kuala Kangsar Datuk Mas Tura Yazid berhubung kedaifan sebuah keluarga. Sebelum kita lanjutkan dengan topik kali ini, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya. Mengakui terkena tempias kemarahan netizen, Mira bertegas tidak mahu memanjangkan isu berkenaan, memandangkan kejadian tersebut telah berlaku sejak beberapa hari lalu. Menerusi Cosmo Online, Mira berkata, "Saya cukup tahu saya terkena tempiasnya, tetapi saya juga percaya mereka dapat menilai dengan lebih baik. Isu ini sudah beberapa hari berlalu. Saya tak nak ulas apa-apa dan mengeruhkan lagi keadaan," katanya ketika dihubungi Cosmo. Menurut pelakon itu, ramai dalam kalangan rakyat Malaysia sedang kecewa dan beremosi dengan situasi yang sedang melanda negara. Justru katanya adalah lebih baik untuk dia tidak mengulas panjang mengenai isu berkenaan